Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ia kemarin dan ia kemasalimu dengan surat al-mustaqim surat al-ladhina an'amta alaihim wa'ri ma'udhu alaihim wa'ra'udhu'alaihim A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Na'ayuma tamanawa salafun as-salam. Niat atau ngaji seperti niatnya para ulama salafus saleh. Hadirin para jamaah jimat rahimakumullah, kenapa hari sana pakai songko acak-acakan? Iya, kemari subuh beliau Al-Habib Sehon sejak dari Jakarta meluncur mau ke Sarari dengan tujuan kata beliau akan bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian di tengah perjalanan di Simkuring Mokrok eureun di jalan, saya tidak mau meneruskan perjalanan dulu, diam dulu, kok eureun heula persiapkan kasur naon bayaran di imah aja. Subhanallah, yang mewakili Jimatur kerjanya Pak Haji Wahidin karena yang lain sibuk. Nah, setelah itu Neng Linda ke di rumah sakit di Bel kerjanya Lurah Pondok Kamisah Cirim menjemput dan itu beliau tetap tidak mau jalan. Saya tidak mau jalan karena ada yang mau menjemput saya, Al-Habib Abu Bakar, guru makrifatna yang linda, beliau yang mengijazahkan mangazoni dakhalal jannah, barang siapa yang melihat aku adalah masuk surga. Jadi buyutna sintuduror di Yaman, saya akan dijemput oleh orang Yaman. Saya tidak mau mendahului orang Yaman, dan waliullah yang dari Yaman itu akan dulu datang ke Al-Fatihah. Subhanallah, begitu sampai ke, setelah itu udah datang kita meluncur sana, meluncur kan dia. Begitu masih dia sampai sekitar 2 jam lebih nggak, jadi setelah beres dari jam 10 sampai setengah 1 saya mau pulang. Terus dia ke Sadari, tidak, saya udah ketemu Nabi Khidir di sini. Itu adalah kabar membahagiakan kepada jamaah Jimatu. Tanpa ada Jimatu tidak akan terjadi seperti itu, tanpa ada Jimatu gitu ya. Jadi kamu hanya semua mah udah naon ya, jurumia itu bisa, alip-alipan maca Al-Fatihah itu kan bisa. Tapi karena kebersamaan sadayana Kang Haji Ade anu selalu istiqomah, orang yakin beliau selalu mau malaikat ya dia ya. Balik umroh, balik nunggah haji, langsung datang. Pembantu rumah ngerang 40 poin. Dukan ngerang ngajakan malaikat, dukan ngerang pengadikan. Ini langsung ngajikan dia, gitu. Ikan malaikat bertabur di dia, gitu ya. Terus yakin hati-hati na saroleh bukti na ayuna hujannya marawan kadamian. Padahal ayah hujan, ayah karimis. Tanpa ada panggilan Allah, tanpa ayat toilan para wali-wali Allah, tidak mungkin akan datang ke sini. Makanya pang bodoh-bodoh ngajalni cekap uya uci jalani dagang hati-hati kabuka, jalani ngaji hati-hati bisa kabuka. Pang hebat-hebatnya jalani pedagang nu hati-hati terbuka, nu ngaji hati-hati terbuka, jadi guru hati-hati terbuka. Hadirin para jamaah, kurang masuk karena materi pas ditulis di papan tulis.
Watasiru awqatuka entos eta namanya nanti arena nyoret mah. Watasiru awqatuka awqatul mubahi biniyatin masrufatan bil khair. Pasha bila tila. Kamari sebutkan waktu, jangan sampai ada waktu yang terbuang. Ulah sampai aya waktu anu terbuang. Lamun keur jalmi tukang wiridan sibukkeun ku wiridan. Jalmi nu taklim nu biasa ngaji sibukkeun ku ngaji. Jalmi nu ngajar sibukkeun ku ngajar. Jalmi nu dagang sibukkeun ku dagang. Eta dinasarahna. Lain berarti kita wiridan mah aing kumaha dagang ieu. Atuh ribuan meureun dagang bubur ayo bae wiridan bae. Batur nu meuli kedah aing wiridan heula yeuh. Atuh bubar sukanya malah kuda bubur. Ya. Cuman wiridan jeung tafakur adalah satu paket. Wiridan adalah untuk mencari cinta Allah, tafakur untuk makrifat ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu Imam Ghazali nyaritakeun. Mantap di dieu. Annal mahabbah wal unsa la tahsulu illa min dawami zikril mahbub wal muazzabati alaih. Bahwa cinta Allah lamun urang hayang ngobrol jeung Allah la yahsulu moal bisa sampai moal bisa hasil ngobrol jeung Allah cinta Allah illa min dawami zikril mahbub kecuali terus urang zikir ke Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kita cintai? Namun orang resep ke Kanjeng Rasul, terus zikir ke Kanjeng Rasul. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Engke Nabi nu datang. Arisya nanaunan gegeruan ka aing bae. Allah, 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 Allah. Allah nu datang ka urang. Hayang naon sia? Buktina aya hiji jalmi kasieunan bae. Geus sigana urang kabeh nu hideung rada sararian ka bae teh. Dina surat Jumat, wa innal mautal ladzi tafirruna minhu, katakan bagi mereka yang takut mati, wallahu alam bimuradih, salarieun pae, uhu ka rumah sakit ngendong seminggu. Lamun leho ka rumah sakit, ampeun ka rumah sakit berarti kan sieun ka pae. Fa innahu mulaqikum, nu pae mah tetep yang namanya mati pasti bakal datang. Yang namanya kematian pasti datang. Nah, ieu dicaritakeun dina kitab Al-Sadiqah. Jalma sieun bae. Akhirnya tiap waktu tas salat bahkan di setiap waktu senggang khususan malaikat pengatur matahari Al-Fatihah. Dina hatena aing ngayang pindah ka panonpoe, mending aing malaikat Izrail teh bingung neangan aing. Di mana coba? Kitu tah. Aduh terus didatangkan ku malaikat pengatur matahari wasamsi tajrili mustaqarrin laha aya nu ngatur depanan poe teh ya. Waktu Kanjeng Rasul terrukuk Allah merintahkeun eh maneh kan tukang ngatur matahari poe poena tahan geura ku maneh tu aya malaikatna akhirna datang malaikat pengatur panon poe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha ajeun abdi malaikat pengatur matahari perjalanan matahari aya naon ente aya naon tiap poe selalu ngirim pateha ka kuring da eueuh jelema nu ngirim pateha ka kuring ieu ngirim pateha bae sieun bae hayang pindah tempat. Oh jadi sieun bae hayang pindah tempat ka panonpoe. Mohon panonpoe kan aya di langit kaopat dina tafsir Jamal. Ya, panon poe aya di langit kaopat, bulan aya di langit kahiji. Aya di bawah ka langit kaopat. Begitu di bawah ka langit kaopat, datang Izrail. Assalam. Oh, edan malaikat kuring ditugaskeun nyabut nyawa si bulan di bulan ceuk Allah ulah dicabut nyawa di lemburna, ulah dicabut nyawa di Jakarta, lamun geus aya di panon poe ka cabut. Aduh ya Allah. Dicabut bayana di ditu nyamperkeun ka malaikat. Ngabudan kieu.
malaikat dicabutnya, atau bukan siapa yang pindahkan dia, coba lah untuk dia modar-modar sih ya. Intinya ayat berbacem macam makna, salah satunya adalah jami anuhadolat baik, maka itu bakal datang ke orang. Jadi dia annal mahabbah wal unsa, mahabbah kemudian bermesraan, la tahsulu illa min daumi zikril mahbub, zikir ke Allah. Bisa zikir, yang paling utama zikir adalah wa aqimis sholata lizikri, zikir adalah lewat sholat. Bahkan lewat sholat bisa dengan cara orang minta tolong ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, mata kamari diceritakan aya zikir pagi, aya sholat pagi. Bahasanya seperti dia, amalan pagi menuju Allah. Anu geus urang poho deui pertama kali adalah satu jam setelah sholat subuh itu adalah sholat isra. Namun dua jam setelah sholat subuh waktu sholat duha. Jadi satu jam setelah sholat subuh itu adalah sholat isra. Sholat apa itu nah? Isra. Tadi dia usalli sunnatal isroki rakaataini mustaqbilal qiblat lillahi ta'ala Allahu akbar. Sholat isra. Sholat isra rakaat pertama surat An-Nur ayat 30, rakaat kedua surat An-Nur ayat 36 sampai 38 nuhuran cek hafal kabeh ge. Lah gitu. Lah gitu bingung kumaha? Geus we kuliah jeung sholat isra. Aya bacaanna di dia dina kitabna aya bacaanna. Aya bacaan-bacaanna jeung sajabana bahkan salat Isra itu banyak ikhtilaf di dia. Ya, salat Isra banyak ikhtilaf. Pas diceritakeun kemari. Kemudian salat isti'adzah. Salat isti'adzah itu dua rakaat. Jadi lamun salat Isra mah engkena jalmi bakal lancar karena usaha rumahnya cerah, artinya cerah teh ketempok maju usahana. Salat isra mantap doa anak ge tentang urusan usaha. Apaan cerah ieu Tuan Syahrul Qodir Jailani? Mohon ieu teh adalah amaliah Tuan Syahrul Qodir. Apaan cerah Tuan Syahrul Qodir Jailani? Lamun urang ngaji, tinggalkeun harta. Maksudna tinggalkeun harta, harta ulah ditu deun di hate, eueuh hargana harta teh. Pan urang mah boga motor hiji, katuel ku batur, sadar katuel motor aing ieu. Tuh, jadi eueuh hargana mah motor arek diisingan ku bebek, ih cuek teh. Eueuh nilaian harta. Tuan Syamsul Qodir Jailani geus maklum keur urang boga kuda anu paling mahal 40 kuda disedekahkeun. Kajalaman lupa kita sebelum kemana. Bahkan rada aneh, lamun disingkuring boga guru Kiai Haji Asep, eta leuleumpangan jeung keluargana. Begitu, mesti dia mah sampai ke Karawang. Aduh pak, kunaon? Rada eungap ieu mobil, dilaku sejok tiluan, sejok tiluan, ditukang diharep, biluk, biluk, biluk. Kasoro mobil, nyokot mobil di jalan, pandri wae eta urusanna. Saya coba jalan manuk itu di orang. Enggak ya, dapat mobil dua langsung mobil. Enggak sih, tawar-tawarin mangkat teh. Orang kan dari beli mobil mikirnya dia 7 tahun. Nah, Tuan Syahrul Qodir Jailani di Irak, jarah ke Mesir, kasar jarahnya tamatkan Imam Syafi'i. Begitu jarah ke makam Imam Syafi'i, sejarik Tuan Syahrul Qodir Jailani ia makan Imam Syafi'i sumumun. Kok seperti yang kurang terawat karena kurang lahan. Ia lahan sah Haji Amin, ia lahan sah Haji Wahidin, ia lahan sah. Kumpulkan, bawakan dia. Hari takkan yang dibeli 10 hektar. 10 hektar diwakafkan jang pemakaman Imam Syafi'i sekelilingnya. Subhanallah. Jadi pemakaman 10 hektar wakaf bari lempar lain niat imah. Berarti bahar. Mata cenah Imam Syafi'i santri kudu banget.
mindset kok diteni lamun urang ngaji dina lapisan-lapisan sejenna. Lamun benghar make BHS jeung baju bagus, eta baju ngomong. Baju nu dipake Pak Haji Ade itu ngomong. Anda lebih serogani kuring baju jelma benghar layah tadi ila soal kuring mah mual menta-menta hayang sejadah mali kuring mah begitu lecet jalan ma'anu pakaian benghar tau mah gitu kan anda lebih serogani saya adalah pakaian jelma benghar layas layah tadi ila soal kuring mah tebutuh menta-menta maka kamu cuma tara minta itu mah hebat bahasa nak hebat amat kita tuh kang Haji Ade hebat deh digerekkan ya berkah 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 hangin ya Allah ya Rabbal alamin mata hayangnya ukuran keimanan seseorang simpel disimpulin kan pernah ngapain jahat jadi hayangnya ukuran iman seseorang itu dina bahil jeung sahwahna dina keteranganna la tazdamiu al iman ma'al bukhl fi rajulin iman jeung medit moal kumpul di hiji jalmi walakin yastamiu al iman ba'as sahwah iman itu kumpul beserta dermawan alhasil lamun aya ustaz medit berarti keimanannya rada rendah ieu ngaji lain nuduh mulai kumpul iman aja medit iman mah kumpul aja sahwah itu tadi saya tadi Tuhan sahabat kau di jalan blak di jalan blak tetap lah menurang ninggalin jalan manu pulau rumah Masya Allah kurin datang ke kang Uce lewe langsung diberek ini mantap banget dadah. Nah, untuk menuju ke arah itu tetap orang lewat ieu. Ngan ieu teh dilakukan teh ku guru ulah sampe guru tiba ngomong doang. Enti we teh guru teh. Ngabejaan titah. Baca Quran guru nante kecuali di luhur kuburan. Aduh ya Allah. Baca Quran tara maneh lagi. Lamun aya bayarannya kakarak baca Quran. Ya Allah, mantap teh. Maka minimal untuk keberkahan guru, keberkahan ilmu itu wajib ayat tilu. Ieu untuk keberkahan ilmu. Daik ke daik untuk keberkahan ilmu tilu. Hiji. Al-maqal wal hal minas syaikh. Ucapan dan perilaku guru yakini itu adalah dari agama. Awas. Mual berkah onci nunga hiji. Lamun urang teu meyakini omongan dan perilaku guru lain datang di agama. Seluruh ucapan guru itu datang di agama. Titah ngawon baik datang di agama. Perilakuna datang di agama. Geuni eta guru nyuguhan, oh hadisna ieu. Datang di agama seluruhna. Jadi yakini ucapan dan perilaku guru adalah jelmaan dari agama anu bersumber minimal opat hiji ucapannya adalah keluar di Al-Qur'an yang kedua keluar di hadis nabi yang ketiga keluar di ijma yang keempat keluar di qiyas di Al-Qur'an Allah pasti ucapannya ayat di hadis Allah di ijma ulama ijma Allah oh di qiyas pas cuma kias, kias kan ada 10 ilmu dibahas waduh ya. Contoh, ayat kias alawi kias lebih utama lamun urang, ayat kiai ngomong haram nampiling kolot teangan dalil dina Al-Quran wah ayat dina Al-Quran wayahrumu atopsu ala abawain haram nampiling kolot mual ayat dikulak paling Al-Quran mual ayat iya ngarana hukum kias aulawi hukum kias lebih utama nah di Al-Quran wala takul lahu makuf ulah osok ngomong ah oke okay, oe ngeselkan
lamun ngeserkeun haram aku komok meureun nampiling atawa ninggu. Kitu tah ngaranna kias geuleuh utama. Dina Al-Qur'an moal aya nanti ngaranna sapu-sapu. Dina hadis moal aya sapu-sapu. Tuh, tapi dalil burhan kudu muskirin haramun. Tah eta ngaranna kias burhani. Oh, lamun dibahas di urang mah. Urang balik deui. Iya weh lah. Salat. Salat Isra. Anu kadua sabesna Isra. Yang ngadoana ngadoa urang weh, ya Allah. Cerahkeun abdi keluarga abdi. Sinari keluarga abdi. Sinari wajah abdi. Kemudian salat isti'azah. Kamari geus disimpulkan seperti salat isti'azah. Salat isti'azah itu dua rakaat. Rakaat pertama ba'da Fatihah surat Al-Falaq, rakaat kedua ba'da Fatihah surat An-Nas. Usolli sunnatal isti'azah rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Isti'azah. Nah, sanggeusna salat isti'azah supaya urang terjaga. Ngancok. Ngancok ka mana? Salat istikharah. Masya Allah, ini isuk-isuk salat istikharah. Da urang mah kamarina ngajina ngaji level dina syariat istikharah teh urang arek kawin di istikharahan dia. Teruskeun ulah, teruskeun ulah. Nah, eta ngaranna istikharah. Milih satu di antara dua ketentuan istikharah ulah. Ulah geus bogoh arek kawin istikharah atuh teu berlaku eta mah. Cek istikharah ulahnya ih atuh geus bogoh, tolol eta. Sakieu istikharahnya ditolak ku barehna. Hajeun teu istikharah tetap ditolak embung. Kapan tadi tita istiaroh? Ya gue ingin sepokoh. Atulah istiaroh. Sepokoh mah. Istiaroh mah. Begitu arek melangkah, arek kenalan, arek khidbah, istiaroh. Sumpahnya boga pikiran dia arek nyalon. Jamaah Jumat itu arek calon bupati. Takut bingung kene antara nyalon dan ulah. Karena istiaroh. Ulah geus daftar istikharah, kira-kira bagus henteu. Atuh sapa eta mah? Ulah istikharah eta mah kumaha carana supaya aya berkahan gitu. Nah, ieu istikharah geuning kan cenah pilihan. Awas kade. Hirup kadang ditentukan dengan pilihan yang mendadak. Hidup itu ditentukan oleh pilihan yang mendadak. Begitu urang daftar jadi anu, coba Pak pikirkeun, arek milih ieu atau milih ieu? Gitu dah. Coba ada orang daftar ke kedokteran. Ya. Pak, arek nyopot jurusan gigi. Nah, apa nyopot jurusan bujur. Nah, gitu dah. Aduh, kedokteran ya gigi atau bujur itu. Lamun geus biasa istikharah, maka ketentuan itu berlaku istikharah nu geus biasa. Anu geus dilaksanakeun, maka itulah hasil istikharah walaupun kurang langsung menentukan harita. Jadi istikharahna sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan. Atuh kira kurang begitu daftar ke dahulah Pak. Uin istikharahna ketentuannya isukan. Atuh tutup panten. Ya, benar enggak? Tutup panten. Namun bawa lama. Cek panitia teh milih. Tak, iya mana arek rambutan apa durian. Nah, langsung udah ngomong durian-durian rambutan-rambutan kan calon mudah gitu bulan kedua lah Pak isukan dulu lah kulit istikharah lah makanya istikharah nanti ayina ya, salat istikharah lo katain salatnya bari diuk salatnya bari bari diuk usalli sunnatal istikharah rakaataini illahi ta'ala Allahu akbar.